selamat pagi. Saya Panglima Koarmada 2. Di sini kami berada di atas geladak KRI Soputan bersama Komandan Puspura Koarmada 2 dan Danlantas Panglima. Sejak kemarin kami melaksanakan kegiatan search and rescue terhadap pesawat G36 Bonansa D2503. Sebagaimana diketahui oleh pemirsa, diawali dengan adanya kegiatan latihan, lalu selanjutnya organisasi latihan karena adanya terjadi peristiwa hilangnya pesawat G36 Bonansa tersebut, maka organisasi latihan berubah menjadi organisasi search and rescue yang dipimpin oleh Komandan Puspura Koarmada 2. Pada saat ini situasi yang terjadi adalah kita sudah menemukan pesawat yang berada di bawah permukaan air kurang lebih 15 meter dan pada proses saat ini adalah kita akan mengupayakan mengangkat pesawat tersebut. Di samping kami di sini ada juga kapal sebanyak KRI 7 kapal dan adanya 3 tim penyelam dan 2 tim pemaska. Kami memohon doa restu para pemirsa sekalian, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan proses pengangkatan dari pesawat tersebut juga berjalan dengan lancar. Terima kasih.